Dusun Krajan, Desa Poncol, Kecamatan Sine, di lereng utara Gunung Lawu, Jawa Timur, menjadi tempat peristirahatan terakhir Haji Suparno Wonokromo. Suparno Wonokromo adalah direktur utama PT WSM. Itulah holding company untuk sekitar 50 perusahaan koran, radio, televisi, media online, percetakan, pabrik pelet, dan tamba udang. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, Tegal, Banyumas, dan sekitarnya. Dikutip dari catatan Dahlan Iskan, hidup Pak Haji Suparno Wonokromo habis untuk keliling ke kota-kota tadi, untuk menemui para pimpinan unit usaha di sana. Meski begitu, memang Bos Parno masih ingat untuk selalu pulang ke kampungnya, setidaknya setahun sekali, untuk menemui orang tua ketika masih hidup atau ke makam orang tuanya ketika keduanya sudah meninggal dunia. Setiap kali pulang ke kerajaan, Suparno Wonokromo punya acara besar mempraktikkan ilmu dalangnya. Ia pentas. Bos Parno memang seorang dalang wayang kulit. Di Sumatera Selatan, Bos Parno dikenal sebagai CEO Sumex Group. Salah satu media yang dinaunginya yakni Linggau Post Media Group. Kabar duka meninggalnya beliau 9 Desember 2020. Membuat keluarga besar Linggau Post Media Group sangat terkejut. Kabar duka itu datang ketika 7 media dalam naungan Linggau Post Media Group berjuang melakukan verifikasi faktual di hadapan Dewan Pers. Haji Suparno Wonokromo meninggal sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan menuju RSCM Jakarta. Almarhum sakit lambung yang diderita sejak beberapa minggu terakhir. Meninggalnya Bos Parno yang lahir 10 Maret 1958 menjadi duka yang mendalam bagi Sumatera Express Group, insan pers, dan semua relasi, serta Handai Tolan. Tak terhitung jasa almarhum bagi perkembangan pers di Sumatera Selatan, Sumbaksel, serta Jawa Barat dan sekitarnya. Lebih bagi Linggau Post Media Group. Selamat jalan Pak Komisaris yang ramah dan selalu hangat dengan kami. Kami yakin insya Allah husnul khotimah. Amin. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.